Tenisi, tolong cek lo, cek lo. Oh iya itu bapaknya ya. Saya mana nengok sih. Mudah-mudahan abang sound system masuk surga. Tanggung jeng salon salona. Alhamdulillah. Sambil dirasa-rasa ya bang ya. Allahumma salli, naik dikit volume. Wasallim wa barik alaihi. Belum kompak, ini molohok. Pasti kasih mak yang mempogelis. Ayo ker mikiran gue yang resep ke baju nak ketempok gue yang di ayo ngomong di pede ya Nabi Salam masih berat mas alaika ya Rasulullah ya Habib Salam alaika ya Nabi Allah. Semuanya yuk. Terus kumaha ibu bae lah. Ih sedap biasa. Ini kuat katundu lagi. Ibu, enak gak sih? Kalau enak ikutin ya. Jangan bagaimana kata ibu, bagaimana kata saya ya. Ya Nabi Salam alaika ya Rasulullah ya Habib Salam alaika ya Nabi Allah semuanya. Yang gampang. Gunun sabang galala ya Allahu ya Allah. Ahya dikruka kulla kulubin nadat ya Allah. Gunun sabang galala ya Allahu ya Allah. Ahya dikruka kulla kulubin nadat ya Allah. Yo. Yuk siaran Mutia Sawe-nya. Kalau ngaji sama nenek-nenek jangan dipaksa untuk keras dan tinggi. Emang tiba hulana aing ngaji jeng nini-nini mah rada ngambai. Nah naonge sok ngararam. Numantak panitia mohon maaf, jangan bawa susu. Susu kata dokter karena beteng goreng. Susu karena beteng goreng. Woi, susu kapat tuangan goreng. Naon? Nampai. Polos. Alhamdulillah. Susu nampai alhamdulillah. Ih, orang mana ini Kuasari? Rada kurang waras sih. Yuk, yang gampang aja deh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli Allahumma salli ala Muhammad.
nyatakan lagunya. Ya Rab, ali alaih, esyali wa syalim, ya Rab, ala nabi Muhammadin. Ibu-ibu aing gendek ngaji tapi aing eker nyuci nyuci kolor terbeti ngompol. Yes. Aduh, Ibu Ustazah Haja Mimin, Ibu Ustazah Haja As, salah panggil pencerama. Pencerama PA dipanggil. Ternyata jamaahnya lebih PA dari saya. Berarti kita PA berjamaah. Bu, PA di sini bukan PA gila, bukan PA sinting, tapi PA singkatan. Ya, Bu? Pencinta agama, pencinta Al-Quran, pencinta Allah. Katempo, kaciri, garilis. Nugulis mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk dina karamba, para bayam dina cecempe. Jawab dong, cakep. Ibu memolohok we jika ceng-celengan. Ibu. Nunda lauk dina karamba, para bayam dina cecempe. Nu hadir nama cukup lumayan loba, ngandung ngajawab salam nak rada. Ibu yang bilang. Saya doain nih yang hadir. Selamat datang tisu. Request A, kipas angin. Ibu. Buah salak, buah paya yang jawabnya kompak saya doain biar pada punya mantu orang kaya. Terima kasih mertua matre. Giliran uang aja aminnya kenceng. Emang bawaan lahir, Bu. Emosional, cemburuan, mata duitan. Cemburu bisa hilang karena ngaji. Emosional bisa hilang karena ngaji. Tapi mata duitan yang tidak pernah hilang, iya apa iya? Betul apa betul? Jawab semuanya, betul apa betul? Terima kasih. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa ila akhiril ayat au kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin au kama qala masutejo petek direktur jajamu sida muncul. Rajin-rajinlah minum jajamu supaya badan kita sehat, aminin. Rajin-rajinlah menuntut ilmu supaya selamat dunia dan akhirat. Au kama qala Ustazah Hajja Ida Lailatul Solihah, naik kereta turun di Tegal makan roti di belah dua, kalaulah cinta jangan ditinggal hidup mati kita ber ngenah baik baik dua. Salah Bu, udah kenceng salah. Ayo, jangan berdua ya. Naik kereta turun di Tegal, makan roti di belah dua. Kalaulah cinta, jangan ditinggal hidup mati kita ber... Baik bersama, reksa hamil nyolatkan. Ini kiawai lah. Ibu tipayun, abi tipengker. Satu yuk. Pengatur waktu penata acara anu kusim pribados dipihormat garis miring protokil atau protokol yang diprakarsai dan dimotori oleh Al-Ustaz Latif. Beliau salah satu MC yang luar biasa, Bu. Ya, populer.
terkenal sampai ke Bogor saya, beliau menjadi MC. Amin. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz Latif berkah. Terkhusus kepada ketua pimpinan majlis taklim, apa ini namanya? Majlis taklim? Ngaranan di dieu teh. Oh, Ar-Rahman. Ya, Kampung Malangsari, Desa Neglasari, Kecamatan Dermaga, Kabupaten Bogor, yang diprakarsai oleh Bunda Hajah Mimin beserta seluruh para panitia penyelenggara peringatan Isra dan Mi'raj, yang alhamdulillah ya nguping wartos, nguping bejak, dengar kabar orang dia mah kompak leres. Ayeuna geus korban ku hartana, harta tegaduh, korban ku tanaga, tenaga tegaduh, korban ku harta atau pikiran, bahkan rekikian teh aing teu mikir-mikir acan. Aya kitu aya. Nu mana jalmina coba ngacung. Pasihan hadiah. Hadiahna gede seperangkat alat masjid. Tongtrong beduk kurung batang. Bu. Bu. Ibu sehat? Alhamdulillah. Tos taruang? Ibu sadar? Habis itu sadar. Soalnya ieu ngaos rada keung. Ai panon molotot, ai kicep henteu. Juga yang saya hormati pejabat pemerintah, atasan bawahan sipil, abdi TNI maupun militer, kali ini kita dihadiri oleh ibu kepala desa atau ibu lurah beserta bapak seluruh para ibu rete, ibu rewe yang saya hormati. Ada teh? Saya enggak bisa bilang RW, saya enggak bisa bilang RT. Terima kasih. Kipas angin sekali dua datang. Siap-siap ngerokan aing. Alhamdulillah. Luar biasa ya panitia. Ini yang saya harapkan, mudah-mudahan panitia berkah. Komo sebari panitia anak muda, saya doain nih anak muda. Ya belum yang dapat Pak, yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan biar cepat dapat jodoh. Pemuda ayah pemuda. Ngawirit singka seueur tengah peuting. Hudang tipe tinggi, kosa hudang tipe tinggi bu. Naon? Bagus. Baru lisan bahasana goreng kii. Tong kii teh ngatu ibu, aing awaler di payuneun guru teh kii. Sakieu seueur na kii kabeh musti. Allah nungisang-ngisang aja. Pipisnya sakedik sopanan atau papang. Bahasa Garut kan papang. Seperti panganten, diambil dari dua kata papang jeung ten. Ai papang teh kii, ai ten teh duaan, jadi kii tah panganten. Ibu lurah alhamdulillah, kemana Bu lurah? Tong uih Bu lurahnya. Di depan saya. Saya kalau ada ceramah Bu lurah Bu, haren atau resep, doanya juga tumplok buat Bu lurah. Komo sebari Bu lurahna geulis mah hay. Piraku geus disebut geulis tenambahan gae. Cirian gua. Di mana-mana ge Bu lurah masuk nambahan ka guru sebab lurahna bager. Amin rah. Tenang Bu lurahnya. Bercanda. Makana tong dianggap heureuy. Wabil khusus ketua DKM Bapak Ustadz Soleh, ketua panitia Bapak Didin, beserta ialah Bapak Kasepuhan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh ibu-ibu, tokoh remaja, tokoh sepatu, tokoh sendal. Oh itu mah tokohnya. Wabil khusus Al-Mukarram Bapak Dias, Bapak Haji Alin, Bapak Jais, beserta seluruh para tokoh masyarakat kesepuhan yang insya Allah mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Bapak Kadus yang saya hormati, Bapak Dadang, RW 01, Bapak Iis, dan seluruh para tokoh masyarakat, mohon maaf tulisan dengan sakieu-kieuna. Bagi yang tidak disebut jangan marah, tentunya mudah-mudahan ibu yang hadir encang-encingnya, babe, abang, none, segenap para pemirsa Indosiar yang berbahagia, yakin hari ini, detik ini ibu dicatat sebagai hamba yang abdan syakuro, hamba yang abdan soburo, hamba yang selalu banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf ayah dan bunda,
ikan sepat, ikan gabus direndam di air tawar. Lebih cepat, lebih bagus. Sayanya udah agak-agak lapar ini. Ibu tos taruang atos? Kunaun licik. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, Ustazah Hajah Mimin. Ya, katingalina iya jamaah sadayana sehat. Ya, alhamdulillah. Pancaran-pancaran dari wajah dan matanya ini pancaran-pancaran ibu yang insya Allah roman-romannya mah masuk syurga. Amin. Baru romannya. Makanya kaciri ketepuk kadel kelihatan orang yang ahli syurga mah senyum di depan ustazah. Beda dengan orang-orang yang cinta dengan alim ulama, sungguh pun dia ada di majlis taklim tapi kelihatan mukanya jutek. Makanya saya tandai ini atu-atu yang mukanya asem, saya suruh pulang. Mengapain juga di majlis taklim asem, di rumah asem, terkecuali di tempat pengajian ibu cemberut, ibu dapat duit boleh. Iya apa iya? Pernah saya ceramah di Jakarta ibu, masya Allah, tabarakallah. Itu orang cemberut aja, saya kesinggung. Jangan-jangan gak seneng sama saya. Saya bilang, bu, mohon maaf, jika tidak berkenan saya ceramah, ibu gak seneng, pulang. Ya, akurin ama kukusan jeung asupan monyongan mana. Di samping saya, Bu, nyolek saya. Ustazah, mohon maaf. Dia mah monyong juga bukan enggak seneng sama ustazah. Emang monyong bini tunas. Makanya hari ini saya enggak comel. Mau ibu cemberut, mau ibu monyong, terserah. Besi monyong bini tunas. Alhamdulillah. Monyong jadi tuna, alhamdulillah. Pertama-tama sayangku, cintaku, umiku, abiku yang berbahagia, tidak ada kata lebih pantas kita ucapkan, Bu, melainkan untayan tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, pelimpah kasih, yang Maha Pelimpah sayang itu Allah Jalla Jalalu, Allah Subhanahu. Makanya hari ini, detik ini, basahi lidah kita untuk selalu menyebut Allah, Allah, Allah. Yuk. Jawab atuh yuk. Nah, ibu, ini ada kameramen. Kameramen ini pasti YouTuber. Ah, ini wali santri saya ini. Subhanallah. Luar biasa, Bapak sehat? Alhamdulillah, Mi. Tuh, tak disadari ternyata wali santri, alhamdulillah. Saya pikir mudah-mudahan berkah. Terus ini, terus. Sampai di mana tadi? Oh iya, Allah ya. Yuk kita basahi lidah kita untuk bicara Allah, Allah. Sama-sama, Bu, ya, ikutin saya nadanya. Allahu ya Allah. Allahu ya Allah, Allahu ya Allah, Allahu ya Allah. Iya. Allahu ya Allah. Semangat. Allahu ya Allah. Allahu ya Allah. Yang diam awas. Salam, semoga kita senantiasa curahkan kabar baginda alam habibana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammad. Mari kita sama-sama kita sampaikan salam rindu kita kepada baginda Rasul yang kesekian kalinya. Tadi saya dengar tim solawat, tim marawis sudah begitu panjang dan lebar membaca solawat. Saya dengar tadi, Bu, ada qasidah di sini, ada? Sampai kedengeran tadi, patung-tung-tung. Dang-dang-dang-dang, boleh ngutang, boleh ngutang. Kaciri katempuan ucang lunas, wai. Alhamdulillah.
Dia nyanyi, dia salawat berkah ya. Assalamualaikum ya Nabi, assalamualaikum ya Rasul, assalamualaikum ya Nabi, assalamualaikum ya Rasul. Yo. Sampaikan salam hidup kita kepada beliau yang sangat cinta kepada kita semua. Semua andai dapat ku tetap terberisa, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu ya Rasulullah ya itu semuanya yuk. Ya Habib Allah, tak pernah wajahmu ya Rasulullah semuanya. Ya Rasul, ya Habib Allah, aku semuanya. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Semuanya Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sayangku, cintaku, umiku, abiku yang berbahagia, bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah kelihatan nih bapak-bapak jumlahnya lebih banyak dari ibu-ibu. Bapak-bapak mencapai 5.000 jamaah. Woi, Pak. Pak. Bapak mana? Oh, di jonggol. Emang ibu di mana-mana ge urusan perempuan mah paling kompak, iya apa iya? Betul apa betul? Ya belurah, ibu-ibu mah mau moneter kek, mau corona kek, ama urusan ngaji mah udah paling demen. Jam 7 udah ngidupin speaker pimpinan Madi Salim. Cekrek. Iya. Yeah. Selawat teh Ito, teh Ici, teh Mimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ali. Ibu-ibu sadayana marangga tidak kadari ye urang kawitan ayo. Ibu-ibu tuh paling doyan. Makanya kalau ngundang ibu-ibu enak. Satu undangan diumumin di Majlis Taklim 500 yang datang. Tapi ngundang bapak-bapak 200 undangan yang datang cuma 50 orang. Makanya kalau undangan sayang undangan. Tapi kalau ngundang ibu-ibu oke jo. Ayah tuh bahasa kejo ini. Ayah kejo. Apa itu kejo? Langsung habis selesai. Saya perhatiin tadi ibu lagi lahap-lahapnya udah gitu penter ya bu ya. Iya bu ya. Masya Allah. Makanya bapak-bapak jangan dicemoohkan. Ibu-ibu itu betul-betul harus dapat penghargaan dari seorang suami. Tanpa ibu-ibu acara begini gak bakalan sukses. Terserut tuh dengan duaan. Betul? Masya luar biasa. Makanya bapak hargai perempuan. Nih mumpung bulan Rajab, menghargai perempuan pahalanya luar biasa. Iya apa iya? Ibu asok dihargaan ku caroge asok. Seberapa duit hargana? Ya mementang-mentang salaki hoyong solo kukik anu dihargaan.
Benar tuh, Bu? Cek ibu teh asik ya, asik ya. Teruskan sudah, teruskan. Emang hayang aing kita awewehna diangkat awewehna. Tenang, Pak. Kadang Bapak-bapak. Sekarang giliran ibu-ibu dulu. Iya, apa ya? Makanya ibu sanajan carogi urang salaki urang suami kita gede badannya, gede tenagana, gede kumisna, gede ka eta-etana. Moal ngelehkeun kanu jadi pamajikan. Bener teh? Mana yang menjadikan tak mengalahkan perempuan? Hiji, perempuan mah orang yang paling hebat. Mana hebatnya kita mak dengerin? Hebatnya kita urang mah ya Bu, bisa ngahirupan anu pae jeung bisa maehan anu hirup. Coba atuh aing naos hartikeun. Ieu mah molohok, bae batur mah saeuri ieu mah cicing wae aja teu kahartik. Jadi perempuan mah bisa ngidupin yang mati dan bisa matiin yang hidup. Betul enggak? Betul. Kupingkeun. Jawab. Ngarasa tuh? Ngarasa. Iya, tak ada ibu ngarasa ini. Ayo curiga. Ibu ngahirupan naon. Takbir. Ayo biar semangat kita takbir sama yang kuasa. Takbir. Orang takbir nggak begitu nggak? Tangan diangkat, mulut lantang berkata Allahu Akbar, itu namanya takbir. Mudah-mudahan yang ibu tangannya diangkat biar jauh dari penyakit stroke. Amin. Takbir. Jadi itu orang kita buruk nak. Kita lamun merupakan salah kita gitu baik berenya. Ikrar. Alhamdulillah. Ini saya paling suka pengajian begini Bu. Ibu punya duit gak punya duit senyum. Ini namanya tanda-tanda ahli surga. Insya Allah. Karena kata Nabi arbaun min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihatan wa auladuhu abroro wa khulatauhu sholihin wa antakuna rizquhu fi baladi. Kupikir empat konsep hidup bahagia. Yang pertama, hendaknya suami mempunyai istri yang sholih. Bagaimana istri yang sholihah? Fasholihatu qanitatun hafidhah ila akhiril ayat. Istri yang soleh dan istri yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kasalah. Saya tanya nih ibu-ibu, pergi kemari ibu bilang gak sama laki? Ya. Weh jawab, bebeja tuh. Ya. Kumaha bebeja nah yang terang. Ya. Orang dia gak saropan, gak salah kini ibunya. Oh, Bapak siap. Aing teh ngaji cenah ka arah man, ngadeng-ngadenge nguping-nguping beja cenah aya ustazah di Gunung Sindur cenah beja cek beja mah gulis cenah gulis. Cek beja, pan kenyataannya mah alhamdulillah gulis. Alhamdulillah cenah aing mah bebeja kasih ge lain naon cenah teh beusing hujan angkatan pakaian Rusia. Kita budak ke SKN beusing hayang nyusu-susuan Rusia. Kita aing tanggung isikan jadi isik-isikan Rusia. Apa kata suaminya? Ah, udah lu jalan-jalan aja. Jangan lu bebaca tenang. Budak ku aing disusuan, bias ku aing diisakan. Jemuran ku aing diangkat, siap balik ku aing dipaehan. Keripik ahai tulang bawang bibir nyungcung teboga duit kesalaki ngajak perang mon salaki duit na carang kesalaki wong 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 di dapur manit tong teng terang anak jadi kabarer mon salaki boga duit ngadak-ngadak cuat ciwit kutak dipek eta birit ngabibita sayang berit ngacong. Ada perempuan di sini yang model begitu ada? Maju! Pedil, boy. Lain di pedil jelemana, di pedil akhlak gorengna. Ngaji unggal poe, unggal bintang tiap hari, tiap waktu, saban waktu. Ngaji! Sampai enggak ada waktu buat suami. Tapi kenapa ibu akhlak kepada suami masih pada begitu baik? Pomo sebari suami nang gak bisa nyari duit mah. Ibu-ibu mah pang-pangna bae. Bener teh, Bu? Tengah peuting jam malam Jumat dicolek, lain yang hareup ka salaki malah kalah ngomong kieu, "Maaf. Barang yang Anda tuju sedang dalam perbaikan."
Sanaos ibu pinter ngaji ustadzah ngarana pimpin taklim ngarana namina moal asup pasuda. Jangankan asup pasuda, baunya pun gak bakalan dapat. Kata suami ibu, asik, asik. Teruskan ustadzah, teruskan. Giliran aing-aing anu meunang. Hanjakal ieu salakina teu diajak. Ibu. Bu. Ya Allah tabarakallah loba teuing Bu, banyak zaman sekarang gara-gara tiut. Tiut duit ya. Dibalik ya. Gara-gara duit broken home hancur rumah tangga. Ada uang abang sayang kagak ada uang abang tendang. Tidak seperti dulu ibu waktu pacaran di atas kuburan. Tidak pernah ibu katakan takut kuntilanak. Emang ibu kuntilanak, nak? Papantunan di luhur kuburan bebeakan, aa indahnya malam tak seindah wajahmu. Cepat ke batok sia. Dijawab, iya aa kuningnya emas tak sekuning gigimu. Cinta dilawan, rasa cinta pasti ada. Kita harang sahai bunganya nih. Pede jas. Ayo, rasa cinta terus mah pada makhluk yang bernyawa takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa. Renungkanlah. Iya, tangan di atas. Bu, saya demennya ngaji sama ibu-ibu tuh begini. Nyanyi oke, sholawatan oke, bener gak Bu? Marawis oke, hadrohan oke. Itu kalau ibu-ibu udah marawis Bu, udah lain bunyinya. Otak-otak gemblong-gemblong, otak-otak gemblong-gemblong, otak-otak gemblong-gemblong, otak-otak gemblong-gemblong. Celduk ceput atau celduk ceput atau celduk ceput atau celduk ceput. Anak kemana sawah? Eta kemana sawah? Kemana eta sawah? Jual habis buat Allah. Bu, makanya kalau ngaji udah sama perempuan Bu, saya udah paling betah. Bager, pinter, resep, ditaati, dipake. Ibu-ibu mau luar biasa. Tuh, tingali aya nu goreng hiji ge. Rapi, rapet pakaianna keur kieu mah. Balik bae jadi kos tarsan. Tiung di mana, solendang di mana, kutang di mana. Kadang-kadang padu nyantel, kadang-kadang mampoho menang kutang. Lajukan salaki kena sasaran, bapak siya nyong kutang aing. Itu kondangan teh ya. Lajukan bapak nama aing sih ya. Siya nyong buka susu. Aduh, ibu mah resep seni hidupnya. Benar teh Bu? Iti kali saragam tadi rupa-rupa, iti majis tak lima nawa ya. Rupa-rupa saragam na, ih rupa-rupa acuk na, pas ningali caroge nama paru-paru. Anu iya gecan lunas nanjuk deh. Alhamdulillah dari dahulu hingga kaum wanita senang berhias diri berbusana rapi berseri-seri semuanya berhias dari lereng itu pun kebutuhan asal jangan berlomba mencari semuanya berhias tuh. Ibu kalau mau nyanyi begitu itu nasehat. Ibu kadang-kadang ibu-ibu sholawat di majlis taklim bukan belajar sama guru yang benar ya bagaimana makhrajnya gimana ini mayu masya Allah mana panas speaker atas awong-awongan lagi pun sholawatnya tidak benar. Ya Rasulullah sallamun alaih. Ada itu ibu-ibu yang begitu. Ya Rabbi asya 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 niwat daraji
patainya di rotal alami. Kopi asmara yang telah lama membara. Bu, dangdut dikeselawatin, kalau gak masuk jangan dimasuk-masukin. Yang pada akhirnya makhorijul hurufnya ruksak. Iya apa iya? Iman India dimasukin ke selawatan. Aduh. Ya Rasulullah, assalamun alaik ya Rabbi Asya, atufatayaji ya uhailalju. Kurang nyeni. Tumpas ae ya mus kurai jane kya sabne dita anda merantu kya karuhai kucer udah kagak masuk ya bu ya. Akhirnya gudang angon di tukang bu nembalan tumpakan baik. Halo mumpung rarehe mabisi di udak RT. Ayat teh ayat. Ya. RT ngadina ulah balik teh. Pokoknya RT, lurah, RW jangan pulang kalau belum nambahin ustazah. Sayangku, cintaku, umiku yang berbahagia, sekarang kita sedang memperingati Isra dan Mi'raj. Tuh Ibu lihat, Isra ieu bahasa Arab. Isra artinya berjalan baginda Rasul di waktu malam dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Makanya ini bu harus didasari dengan keimanan. Tanpa iman yang bicara gak bakalan nyampe ke otak kita. Diperjalankan baginda Rasul oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sesingkat mungkin. Begitu udah nyampe lagi bu. Bu, jadi Isra teh lempang di waktu mal, di waktu peti. Bener? Petinya lempang di waktu peti. Makanya lamun aya ibu-ibu tengah peti keur kesel ka salaki kaluar eta keur naon? Keur ngambek ku Isra. Ibu mah teu sadar. Keur Isra. Isra ini bukan maunya Nabi, dengerin, maunya siapa ustazah? Maunya Allah. Makanya diawali dengan kata-kata Subhana Maha Suci Allah. Asra yang telah memberangkatkan hamba-Nya di waktu malam, siapa? Baginda Rasul dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha sampai ke Rob-Rob sampai ke langit ketujuh. Begitu nyampe ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan mandat, Allah memberikan tugas kepada kita semua. Berapa banyak? Sholat 50. Begitu 50 waktu diberikan kepada Nabi. Begitu Nabi pulang lagi di pertengahan jalan ketemu Nabi Allah Musa alaihi salam. Kalau cara kita begini ya Rasul, di mana? Oh di itu, terus Isra, terus kepenak sarang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nak cenep kenging iya amanat sholat 50 waktu. Aduh ya Rasul, napiran. Wih deh, balik deh, minta dispensasi keringan sama Allah. Karena umatmu saya tahu persis. Umatmu kan walalade doang badana. Walalade hutang. Yakin sholat 50 waktu mak gak bakalan mampu. Minta kurang ya Rasul. Minta kurang 5 lagi, kurang lagi, kurang lagi, kurang lagi. Sampai saat ini 5 waktu. Apal ibu yang 5? Coba baca yuk. Sholat asar dengdek. Poe, sholat maghrib mantes digawe. Sholat aisyah memeh. Sare salat subuh mantes ulah sare deui bae atuh kan sare mantos dibaca tadi ulang yang belum dibaca apa yo salat asar dengdek poe salat maghrib mantes di gawe salat isya memeh sare salat subuh mantes
kemarin desa. Alhamdulillah mustafailun, failun mustafailun, failun mustafailun, failun mustafailun, failun ya. Pinter benar di ayunan ku sholawatan. Kalau zaman ayunan mah tidak ibu bagaimana. Begitu anaknya nangis dia nyanyi. Ya apa iya? Wanita mana pasti tahan apabila suami ringan tangan. Kau siksa, kau cerai, setelah kau punya. Makanya ibu yang kaya jangan sombong dengan kekayaannya, yang cantik jangan sombong dengan kecantikannya. Kekayaan kita, kecantikan kita kalau kita sudah meninggal dunia. Nafiran ibu salakiman, suaminya pasti kawin. Apakah suami salah? Kagak salah. Kenapa? Memang istrinya udah meninggal, suaminya kawin lagi, kagak salah. Cumanan kadang-kadang kan kita, masya Allah ibu, kita mengaji kadang-kadang ada rajinnya doang, makanya belum bisa. Kadang-kadang urang mah sirik pidik teki hasud masih aya di hati urang bener. Teu kaopan ningali tetangga dagangna maju langsung harenek. Kadang-kadang tetangga ngahutang acuk, ngahutang baju kadang kurang nyeri hati. Masuk rumah sakit, di rumah sakit dengan tetangganya kebeli mobil, mampus sekalian. Iya apa iya? Betul apa betul makana ibu jalmi hasud mati ngali ketempo kelihatan nama kita kagak pernah punya daging. Nukuru ulah kasinggung tesakur-sakur anu kuru gitu anu lintu ulah ngarasa bangga asik aing malintu lo batai ngulintu paeti hula cek ngulintu sialan sialan. Makanya kehidupan mah hati-hati ibu jangan som. Yang kaya, ada yang kaya di sini? Ngaco. Kadang-kadang pelit, medit, butuh kasihan, bool nongtot. Mereka hese, mereka jahe, boro-boro jeneng siak jeng ainge. Hese kadang-kadang ampas kopi dijemur lagi. Tapi ibu-ibu sekarang udah dituntut untuk belajar perit. Mana contohnya? Masak, make, apa yang langsung lunak itu tulangnya? Presto. Presto. Cek kucing teh haram jadah. Baheula keurceun aya presto, aing ngasaan tulang. Aing ngasaan naon ieu ayeuna mah masak empuk kabeh. Betul enggak? Nih, makanya hei. Yang kaya bantul yang miskin, yang pandai pada kenal Al-Quran ya, baca Quran, ayo belajar Iqra, gak usah malu. Saya juga ngajar nenek-nenek tiap Kamis kan gitu bayang ngajar nenek-nenek mah sok salah dengek bayang jangan sekolah sirotol ladina koko sirotol tadina tol di tadina pantas tuh bisa-bisa wufrona karob bana. Berhubung udah nenek-nenek tetep gue salah denger lagi baik. Gufrak nangka di mana? Ya Allah. Makanya anak-anak ibu masukin pondok pesantren, amin. Nih yang berdiri di depan, lain keluaran mana-mana, balai rombeng. Alhamdulillah. Sekarang banyak penat.
matik dengan ponok-ponok ay cina anak di ponok-ponokun kami maknuk cara tetangga kami itu sukses angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, angkatan pakaiannya di hujan angkatan dabah S1, S2, S3, gak boleh ting, S beku tak budak ngaji etot-etotan ajan tebora recus sekalinya ajan salah hayya ala sholat hayya ala pala Allahu Akbar hei kemana pemuda syubhanul yaum rijalul ghon pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Makanya saya girang banget kalau ada anak muda remaja masjid mau ke musola walaupun rambutnya panjang gak apa-apa bu. Jangan dulu dialok-alokin, jangan pulau dulu dipoyokan. Siap mau panjang ke masjid. Ulah kajian ting antepen. Mun bisa upahan. Bagus rambut panjang ke masjid daripada botak tukang maling sendal. Satu yuk pemuda, satu yuk. Pemuda satu yuk. Ayo pemuda ya, ayo bangkit. Saya setuju banget kalau ada anak muda mengadakan acara begini yakin. Ini diprakarsai dan dimotori oleh anak muda. Sebab beda banner nage bagus. Meneguhkan iman, mengintik, mengistiqomahkan ibadah bagus judulnya. Tapi lamun nini-nini nunyet lain kia judulnya. Dengan memperingati Isra dan Mi'raj, mari orang kudu bangerkan nini-nini. Iya, ayo fotoan segala ya. Alhamdulillah ada gelis. Ini nyomot di mana ya fotoi? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya Allah ibu kikian teh make duit. Nyentenda make? Duit. Coba yang jelas, nyentenda make? Duit. Nyentenda make? Duit. Ini stres kabeh lu. Nyentenda make duit. Sial ka duit. Ibu mah apa-apa duit, apa-apa duit. Ibu, saya mah kadang-kadang sok hewa eta ka duit. Alah, cuma ibu tahu sadar ida hewa-hewa ka duit, makanya kalau mau ceramah dari ka duit, kalau ada ibu. Terus terang, mak, demi Allah, saya enggak ngarepin amplop sama sekali. Cici mulai lemes. Temenannya. Selepel. Ibu. Ibu. Isinya juga enggak. Buat apa isinya kalau cuma daun? Yang saya mau bulurah hari ini berapa nominalnya gitu aja udah. Apalagi bulurana gelis tak ingin jemput gelis deh bilang kemere piraku. Takbir! Tenang bulurah, mual bakalan sangsara mun mere guru. Kemarin saya ceramah di Pemkot ya, Tangerang Selatan dengan wali kota. Alhamdulillah. Ada jamaah lagi minta rekening. Alhamdulillah, 100 juta masuk. Alhamdulillah. Ibu mah tekudu 100 mah kagedean. Minimal saurang saring 50 ribu we. Amin atuh. Amin. Birapu resiko perkusgangan ukur 2000. Hai hai yang asup surga, hai merengan. Nah, ngiceng kuburannya ibu. Makanya ibu-ibu jamaah sekalian, ini majlis taklim Masya Allah. Biasanya ibu berkali-kali kemarin-kemarin tuh hujan. Tapi hujan bukan menghalangi kita, hujan tuh rizki. Cuman bicaranya ibu jangan menghalangi hujan. Ya Allah, hujan mah biarin ya Allah. Yang penting pindahin dulu ke Gunung Sindur. Akhirnya alhamdulillah di sini penter ibu Haja Mimin, Bu Ustazah Aas minta telepon mulu sama saya melalui Ustaz Latif. Setapi bilang Ustazah doain kami biar enggak turun dulu hujan mah biarin rezeki cuman pindahin dulu. Saya bilang Ustaz Latif bilangin Ibu Haja Mimin sementara enggak mau turun minta sama Allah jangan musyrik. Yang kedua pakai syariat. Apa syariatnya Ustazah? Teangan bangkong letik. Talian bilhur lawang. Insya Allah mual turun. Yang penting di talian insya Allah mual turun. Ih gak percaya ibu mah. Coba deh ibu rek hajat rek naon. Itu cara anak bangkong di talian insya Allah mual turun. Alhamdulillah. Ini namanya ngaji dihartikan. Seri berarti oh iya, kita lihat. Kalau tidak, bu,
bangkong na di baskoman, tutupan ku baskom. Insya Allah mau kahujan. Naona. Alhamdulillah. Makanya hari ini ibu artinya biar pada lurus, biar pada ikhlas, ridho, kita baca sholawat tibil kulub. Yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Ibu praktekan di saat suami pulang kerja. Bu, caroke ibu damel teh? Damel naon? Ibu hoyong tuh kenging pahala seperti di tanah suci. Cium tarang caroke salaki ibu. Mun uih di mana-mana, insya Allah eta pahlana sami jeung nyium Haji Ahmad. Salah teh? Ngeres nang. Oh Hajar Aswad, berarti ibu ngajinya gak ngantuk. Ibu nyium tarang selaki begitu ibu masya Allah pulang udah kelihatan. Aduh, Hajarun batu aswadun hidung. Jadi yang dicium tuh batu hidung. Makanya begitu suami ibu pulang, batu hidung datang. Cihuy. Ibu sambut. Dari jauh-jauh ibu udah baca salawat, kata ibu. Nasamatu hawa kalaha araju, tahiyya wa ta'ishu bihal muhaju, mannasu siwa qawmin arabuka, wa ghairuhumu hamajun hamaju, dakhlu fuqara'a ila dunya, وَكَمَا دَخَلُوا مِنْهَا خَرَجُوا قَوْمٌ فَعَلُوا خَيْرٌ فَعَلُوا وَعَلَى دَرْجِ الْعُلْيَا دَرَجُوا مَوْلَانَا مَوْلَانَا يَا مَوْلَانَا الله يا مُجِبُ دُعَانَا يَا مَوْلَانَا الله ibu Allah indah capek seorang ngebeten-beten sesorangan maulana maulana ya maulana Allah ya mujibal ana ya maulana Allah maulana maulana ya maulana Allah ya mujibal ana ya maulana Allah ighfir khatayana waghfirna warana aminin اغفر خطايانا وانبنا ورعانا وزدنا ايمانا يا مولانا يقين caroge capek hilang capeknya lelah hilang capek lelahnya kalau model istrinya begitu coba ibu praktekin jangan teori dong praktekin bu insyaallah begitu ibu baca sholawat di depan suami langsung hari tak kene suami ke rumah bururah ngapain minjem mobil siaga buat dibawa ke rumah sakit gila cek caroge tumbenan pemajikan aing terbiasa-biasa nak bener tuh bu padahal ibu itu mempraktekkan apa yang ibu dapat di Madrasah Salim kata ustazah yang baik ayo kita praktekkan begitu ibu praktekkan suami kaget masya Allah ibu makanya ibu harus bisa nyervis diri banyak suami yang gak betah di rumah gara-gara suaminya istrinya gak pandai berhias ayak gelis nang ka pasar hungkul tukang ojek be anu kebauan ieu seungit serpeng gajong tukang ojek seungit balik be ibu di pasar ketemu suami masya Allah suami kadang-kadang bingung ya Allah di jempol nepi ka tuur bau permason di tuur nepi ka bujal bau hot cream di bujal nepi ka leher bau fresh care
cek salah kita ieu pamajikan aing ti luhur nepi ka handap panas kabeh. Arahanna nu diarah ieu pamajikan aing. Akhirnya teh biasanya pakai minyak wangi. Teh biasanya begitu. Saya curiga. Saya cem. Kebangetan banyak dicurigain, kebangetan banyak dicemburuin. Akhirnya babras. Ibu mereka keluar. Sedangkan perempuan di luar sana beda potongannya sama kita. Di luar mah ibu betis kayak bunting padi. Halisnya jeler pae. Irung tagok bancet, dado endok sapotong, bibir tipis, hidung mancung, ya Allah. Wajah ayu untuk siapa? Bibir tipis, hidung mancung, bagai buah menggaranum, banyak kampret mengintainya, ingin mengenyam manisnya. Yo, bu, wajah ayu untuk siapa? Untuk kampret. Tubuh seksi untuk siapa? Bibir tipis, hidung mancung, bagai buah menggaranum, banyak kampret mengintainya, ingin mengenyam manisnya. Sararopan perempuan di luar sana, Bu. Begitu laki-laki lewat, mas, dari mana mau dipijit? Ibu pernah nggak di rumah mijitin suami? Nggak kayak pengantin baru, makang bokakak berdua saling betot, kondangan pakai baju, batik seragam. Begitu sudah punya anak, 1, 2, 3 berubah. Beda, Bu. Mundi sinjang, lenjang, mundi sanggul, ayu mundi erok, denok bojo akang. Begitu anak 2, 3 berubah, mundi sinjang, mendiang, mundi sanggul, bedegung, mundi erok, betekok, bojo aing, anu kapukul na aa ii mo ee. Berubah mereka mana bu hangseur. Mereka dia cenah rombeun. 11, 12 baheula nanti jodohkeun meureun. Ibu nu matak pribados mah alhamdulillah. Gaduh caroge teh santri. Santri mah terang nyalira ibu nganggur. Loba nganggur anu matak kiai mah jarang yang anaknya sedikit, minimal 12. Karena kiai mah jarang pakai celana. Gitu percaya. Taros ka ustadah tuh. Anu gaduh caroge kiai. Numantak nikah ka ustadz ka kiai mah tuh kudu loba banda. Tuh loba-loba resiko. Ya, hanya ialah serebet. Iya apa iya? Betul apa betul? Ya Allah ibu, saya waktu pengantin baru dulu saya ceramah dari mulai gadis dari belum nikah bu saya ceramah. Kata jamaah saya ustazah coba nikah enak gak cek sahat cenah. Iya enak betul. Begitu saya nikah alhamdulillah ibu ternyata bener tenang hati tenang pikiran. Bagaimana gak tenang coba? Wayah dahar ainu nawaran. Wayah minum ainu minuman. Wayah kii ainu ngiihan. Hasil kiih duaan jadi ibu. Bener teh bu? Tumatak zaman kiwari susah. Pengen punya anak betah mondok di pesantren. Tuh alhamdulillah kameramen kita Ayah Fikri kuat ayahnya, kuat anaknya, masih ada di pesantren saya. Cuma kadang-kadang anak sekarang bapernya minta ampun. Putpen lengit bebeja. Terus kolotnya saruanam jadah doang. Ini hilang, itu hilang. Kalau orang tuanya kuat akan dihidup ujian pesantren, yakin anaknya bakal sukses. Saya dulu bu, anak semata wayang, gak punya adek, gak punya kakak, orang tua meninggal, pesantren paling kecil bu. Saya prihatin teman-teman kalau apa-apa dibawain dari apla. Saya gak bisa nyebut alpa. Bios plastik dari apla, dari Indomaret, dari Alfamart. Saya mah cukup nungguin emak saya turun dari bajai, turun dari bemo. Memang saya mah gak punya bu, prihatin. Di pesantrennya dia ngapal deh kerjanya. Kadang-kadang saya pengen jadi kori, cuman gak kesempean, suaranya serak. Jadi mungkin cocoknya buat ceramah katanya. Tapi tetap saya pelajari tuh kori. Sampai saya ngaji waktu itu, ingat banget, seneng banget jamaah. Sampai rame gitu. Saya ngaji begini dulu. Minum Coca-Cola semerah.
yang dengar Allah. Yang baca tolol, yang jawab goblok. Bu, makanya sekarang saya punya pondok putra dan putri, saya arahkan bu anak-anak untuk bisa tampil di masyarakat. Karena kerasa sama saya. Dulu pernah calling gak datang bu. Saya penceramah tunggal, akhirnya bingung panitia. Ustazah gimana kalau borongan aja? Siap! Emang kerja Arab-Arab cek aja. Ceritanya ngaus bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau salamnya Qori begitu bu. Ibu harus belajar. Jangan salam Qori begini. Assalamualaikum. Itu ustazah penceramah. Kalau Qori salamnya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serak dulu. Kesemuanya melengking. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dilu juta setengah. Karena tahu tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. 4 juta lembar. Kita karena korek. Aku mengalami penceramah ya sebarang dunia. Alhamdulillah. Ibu, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang mendahulukan agama, orang yang mementingkan agama Allah, tidak akan dikasih ialah sengsara hidup. Ingat bu, makanya yuk punya anak ke depan, masukin pondok pesantren. Sekarang anak-anak sudah terkontaminasi dengan hiburan, tontonan, food, fashion, fun. Anak sekarang ibu pakaiannya udah kancolah, ulah ning barudak emak-emak zaman kiwari gaen mah nini-nini kancolah jasa hidupna. Sadar diri mak, urang ditonjok kempot ditarik monyong. Wawanian kene keluar imah make legging gambar Upin Ipin. Naik motor Mio make kacamata hitam kewer-kewer. Dengan kulitnya kena angin. Olahraga pakai baju masya Allah, jilbab jilbab, jilbab na dibengkel, baju na kos, lepet celana, hayang ketingali. Ini ku polos, saya gitu wani nyebut rencet. Ibu wani ya. Tinggali ayana mah banyak gaul ibu-ibu. Ikutin zaman, biarin Allah enggak ridho. Yang penting ikut zaman. Pakai baju ke depan merecet, ke belakang merecet. Olahraga cerita pakai aerobik. Wah. Begitu lewat isuk-isuk ngelewatan musala masjid, aya ustaz keluar di masjid ditanya, "Era pakai baju gitu?" Ditanya, "Guru." Akhirnya ibu nanya-nanya juga sambil kumpet-kipetnya, "Assalamualaikum." Ustaz gampura, ustaz. Olahraga ustaz sehat, ustaz sehat. Ustaz nimbalan bebatok sia sehat. Pembogaan aing jadi kesehat. Mana ustaznya manusia tuh. Boga beheng, dadu beheng, punya leher. Dia juga enggak begitu mah masalah. Dilihat dosa, kagak dilihat. Mubajir dari mana udah nenek-nenek. Udah pernah ke perut. Bu, makanya ayo food dari makanan. Makanan sekarang udah banyak yang tidak halal bu. Namanya juga udah macam-macam. Hot dog, hot panas dog anjing. Makanya sekarang anjing panas digegaras bocah sekarang. Iya bu iya. Betul apa betul? Anak dulu dinasehatin nurut sama orang tua sopan. Anak sekarang bu dinasehatin malah ngelongok tenggorokan orang tuanya. Ibu jangan ulah taltul-taltul, bayang. Jangan-jangan ibu yang salah dulunya nyetaknya. Begitu tidur sama suami gak baca doa langsung tendangan penalti. Pemanasan dulu mak. Nabi bukan saya. Nabi yang bilang kalau ibu anak ibu pengen taat berbakti, ibu jangan langsung tendangan penalti. Ada kata Nabi mu'anakoh dulu, mukobalah dulu kata Nabi nih. Saling peluk dulu mak, saling rangkul dulu.
bila perlu saling cekek heula. Baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma rozaktana. Ibu osok tara, osok tara. Saya lebih senang ibu bilang tara ketimbang ibu bilang osok. Lamun ibu bilang osok, saya tes satu-satu. Yakin banyak yang kagak hafal. Iya apa iya? Boleh jadi anak kita pada bandel, Bu. Kita sakit hati dari anak. Kitanya salah. Dulu kan enak banget, Bu. Orang tua dulu kalau punya anak, nangis indung-indung, kepala lindung. Hujan diudik, di sini mendung. Anak siapa pakai kerudung? Mata melirik. Enak nasihat. La haula. Udah hari Minggu keturut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk. Jadi anak tuh ingetnya Jakarta, Jakarta, ayah jejablay. Tapi ibu ganti. Pada hari Jumat keturut ayah ke masjid, pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib. Ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah, mengajarkan kita supaya baik sholatnya. Ye, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ayo coba, ayo. Kalau nyanyian ini belum apa, saya nggak akan turun-turun. Keduanya, pimpinan, yuk. Pada hari Jumat ku turut ayah ke masjid, pakai sendal jepit ku duduk lagi mahoti. Berkhutbah mengajarkan kita supaya baik terus mengaji, mengaji barok ke jiwamu, pusing kacau balau hilang karenamu. Allah Maha Agung penuh bijaksana. Mengaji, mengaji cinta Al-Quran. Ibu, makanya nanti ibu bikin status, statusna ulah sok ngajore-jorekeun salaki di status. Bapak gitu keneh, ulah sok ngagoreng-gorengkeun pamajikan. Lamun pamajikan geus teu bisa diwara, tuker tambah, Pak. Geus ngagoreng gede hitutna. Dut samutut gede hitut. Nu mantap ibu, dan din dun dan hade dandana, dun hade dunyana, din hade agamana. Tuh istri yang solehah. Ibu juga begitu kalau punya suami udah susah diatur. Sabar udah, apa udah, tuh bertambah. Bu enak banget ya bu kalau udah punya suami udahnya cakep jadi imam. Sholat-sholat maghrib, suara enak. Siapa yang gak bangga punya suami udah begitu? Udah cakep, tinggi semampai, kuning langsat jadi imam keluarga. Sholat maghrib, suara enak. Usalli fardhal maghribi salasa salasa salasa. Cek anaknya di tukang, bapak rebo. Satu sana cenah soantena saya ketok kitu-kitu teh tuh cara batu biasa bu soli fadul pamili. Enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Teringat imam masjid apa tanah suci Mekah. Begitu tuh kalau imam bu enak banget walaupun panjang nggak terasa capek ya. Ada lagi nih kalau ibu dengar azan-azan Mekah enak banget. Allahu akbar, Allahu akbar. Mekah punya Madinah. Allahu akbar, Allahu akbar.
Madinah. Indosiar. Allahu Akbar. Antep. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naik gelas hari. Geus teu kuat hayang ngadenge ajan desa naik gelas hari. Ada orang Jakarta lewat, kebok siapa tuh lepas. Asyhadu alla ilaha illallah wa akbar. Ajan keder. Makanya hei anak muda, pada kemana anak muda? Ayo ke depan. Masya Allah anak muda, ayo pada belajar, pada mondok. Bu, masih ada harapan ke depan, saya enggak lama ceramah ya. Saya bilang ikan sepat ikan gabus, direndam di air tawar lebih cepat lebih bagus, saya udah agak lapar. Makanya saya pesan terakhir ceramah saya dengan peringatan Isra dan Mi'raj ini, selain ibu perhatikan salat dan ibadah kita. Ibu, bu, pondokin, masukin pondok pesantren anak-anak kita. Ya. Sini udah ada contoh tuh. Ayah Fikri. Ayah Fikri enggak bilang-bilang ada Umi di sini. Ya, Umi pakai bajunya agak bagusan dikit. Alhamdulillah. Insyaallah, mudah-mudahan Bu ya. Ibu, nah saya sekarang siswa baru Bu, alhamdulillah sudah pada daftar untuk tahun ajaran baru dan gelombang pertama sudah mulai pengetesan tanggal 19. Ibu masih ada gelombang kedua. Tapi kalau Ibu masuk sekarang-sekarang, saya ajukan untuk gelombang pertama agak murah. Kalau gelombang pertama silakan Ibu buat ladang akhirat nanti ya Bu ya. Paham Ibu? Di mana sih Ustazah? Sekarang Ibu punya HP. Ibu simpen nomor saya. Setelah itu saya share log. Kan cari cimbelan di buka HP nah. Bu, catat nomor saya, barangkali Ibu ada kebutuhan untuk mondok anaknya atau Ibu pengen berangkat umroh bersama saya dibimbing ke Mekah dan Madinah. Silakan insyaallah. Saya Bu setahun minimal 3 kali membawa berangkat jamaah langsung ikut ke sana bimbing ya. Nanti Sawal 1 Mei saya berangkat lagi, September berangkat lagi ke belakang. Alhamdulillah jamaah merasa terlayani karena kita yang ikut Ibu ya. Itu tujuan saya ngasih telepon. Yang ketiga, barangkali Ibu mau ngasih nomor rekening begitu ya Bu Lurah ya, jangan lupa Bu Lurah lagi lah yang kena. Ayo Ibu catat 0813 0813 104. Iya ya, kita ulang 0813 104 2 0008. Kosongnya 3 kali ya. 0813 104 2 000. Ya, nolnya 3 kali 0008. Silakan Ibu hubungi saya, barangkali mau nyantrenin anak, enggak tahu alamatnya. Mi Sherlock dong. Deket Bu Gunung Sindur. Ya, Parung. Jadi Ibu kalau dari sini tinggal arah Parung aja udah. Ya, Yasmin lurus Parung, dari Parung udah Gunung Sindur. Pondok pesantrennya Pondok Pesantren At-Taufiqiyah. At-Taufiqiyah. Oke, itu saja. Mudah-mudahan terakhir saya mohon ikhlas dan ridhonya kepada Ibu. Saya tidak bohong, santrinya ada, bangunannya ada, bahkan sekarang lagi bangun cabang kedua Bu di Puncak Cisarua, belakang Safari Garden. Cuman saya buat dari balai-balai ya, buat tahfidz. Mohon doanya semoga para santri pada betah dan di dalamnya ada kolam renang Bu sebagai pengganti HP. Anak sekarang kan pada ingatnya sama HP mulu. Begitu dia mumet, ruwet, pusing, galau, saya suruh berenang.
begitu pernah saya aku apa gaurin duit. Ya gaur duit ceritanya. Oh, senang-senang banget. Kemarin di rolling kelas 7 ayo ikut Umi ke puncak. Di puncak salat tahajud, ngaji, bahkan enggak mau pulang. Saking enaknya. Makanya anak sekarang enggak bisa, Bu, dipaksa. Enggak apa, dihukum enggak bisa, dia berontak. Bagaimana caranya nih supaya ilmu masuk, anak nyaman? Itu tugas saya, Ibu. Sampai segitunya, Bu. Ya Allah, alhamdulillah. Nah, Ibu hari ini mohon ikhlas dan ridhonya bantu saya, karena lantai 3 sekarang masih dalam tahap pembangunan. Lantai-lantai yang lain sudah selesai, tinggal lantai ketiga yang ada di Gunung Sindur, yang di Kampung Cisarua sedang membangun juga. Yuk, mohon tolong kepada Ibu untuk bantu kami, bukan bantu saya, bantu kami pondok pesantren seikhlasnya, seridonya. Asal jangan 2.000 malu sama malaikat. Ayo, yang 10.000, yang 20.000, yang 50.000, apalagi yang 100.000, apalagi Ibu akan terang kuburannya. Yuk, Allah, ya dibuka, dibuka, saya nggak maksa ya. Sok mangga anu gaduh masian, anu tegaduh nambut gelak sok mangga. Iya, kalau enggak dipaksa susah untuk kebaikan. Yuk. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ah, itu bulurah tuh udah kelihatan biru. Ayo, yang biru-biru ikutin bulurah. Kalau enggak, bulurah. Bulurah boleh ke depan, boleh. Mau ke kardus boleh. Iya. Allahumma salli wa sallim. Ayo Ibu. Nu 2.000 di cirian. Ya Nabi salam alaika ya Rasulullah. Ya Habib salam alaika. Ada yang belum tuh kerudung itu mencandok. Ya Nabi Allah. Kerudung warna itu mencandok. Ya Nabi salam alaika ya Rasulullah. Ya Habib salam alaika ya Nabi Allah. Wahiba kadamui kalbabal husnu nadab wa midadu ufti kam abahan najmu sana wa kanna dumu'aydi kal jaz'i lamma ra'a yabukil fu'adu wa yashdu liliqaka rasulallah liliqaka rasulallah. Yo, ya Nabi salam ya Rasulullah. Ya Habib salam alaika ya Nabi Allah. Kalau udah digabungin bawa ke panggung, Umi pengen lihat masih ada yang 2.000-an enggak. Ya Imam Ar-Rus dia sanadi anta babullahimu temani. Ayo kalau kardus belum ke muka Ibu, gupayan. Ya Imam Ar-Rus dia sanadi anta babullahimu temani fami dunia ya wa akhirati ya Rasulullah ikhudh biyadi syahru rabi'i wabbana aqbal alayna hannada fihi antana Rasulullah bidini haqqan atana. Bawa mari Bu, saya pengen lihat. Iya, pengen lihat ini doang, ada 2.000-an gak? Bihi antana Rasulullah bidini. Alhamdulillah ada. Kita doakan Ibu, yang ngasih 2.000 gak apa-apa. Yang penting ikhlas. Ibu-ibu kan punya senjata. Lah, kena ustazah
pakai comel-comel 2000 yang penting ikhlas. Tapi lamun unggal ngaji 2000 bae lain ikhlas karena pelit. Memang yang penting ikhlas 2000, tapi lamun tiap ngaji kemana-kemana pernah 2000 mulu, itu namanya bukan ikhlas tapi pelit. Gak apa-apa, kita doakan semoga nanti ibu bisa besar lagi. Nih, saya gak lihat, tapi Allah Maha lihat. Ya Bu, yang ngasih besar jangan takut. Saya gak lihat tapi Allah Maha melihat, insya Allah. Yang besar, yang dikit, Allah kasih ampunan dosa kita. Amin ya Robbal. Ibu ini ikhlas, insya Allah dapat 2 juta atau 1,5 juta mah. Ya tenang, ini mah lain lagi. Ini mah amal ibu. Panitia mah insya Allah nambah karena 5 juta memerun. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ayah bunda. Semoga nanti ayah setelah punya nomor saya, ayo anak-anak kita lulus SD, lulus madrasah, masukin pondok pesantren. Ya, syukur-syukur kalau ibu masuk ke pondok pesantren saya. Insya Allah nanti saya ajarkan retorika pidato, suami saya bagian kori, kemudian saya kitab dan ceramah, guru-guru yang lain bagian bahasa. Ya, jadi insya Allah kumplit. Amin ya Robbal Alamin. Mari kita sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri peringatan Isra dan Mi'raj ini, semoga semua kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama pimpinan para guru, ibu yang hadir pada saat ini. Saya doakan ibu biar bisa ke tanah suci. Amin. Doa aminan kencang, setornya mantap. Ala hadini ya wali kulli min sallallahu hadri Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم